Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi dengan YouTube channel aku. Alhamdulillah ya guys, hari ini aku tuh ada kesempatan untuk bikin vlog lagi ya, karena hari ini aku nggak terlalu sibuk kayak hari biasanya. Iya guys, setelah nenek aku meninggal dunia itu, jadi di rumah aku tuh sibuk banget. Aku setiap hari harus ngelipatin kertas buat yenpao untuk dibakar pas nenek ada upacara gitu guys. Dan nenek aku tuh meninggal tanggal 10 Oktober ya 2022, sekitaran jam 8 malam lebih 8 menit. Dan posisinya tuh lagi cuyan di rumah sakit ya guys. Jadi pas nenek meninggal itu yang pertama kali ngerti tuh aku guys. Dan nanti rencananya kata majikanku tuh tanggal 29 Sabtu depan ya, Sabtu depan nenek itu mau dikremasi, dan jenazah nenek itu taruh di rumah duka guys, gak ditaruh di rumah. Jadi setiap harinya aku tuh di rumah itu, walaupun gak ada nenek, aku tetap sibuk karena di rumah tuh ada kakek guys. Aku tetap jagain kakek, dan aktivitas aku sehari-hari tuh bikin yuanpao atau uang dari kertas tuh yang warna kuning tuh. Biasa di Taiwan itu guys, kalau ada salah satu keluarga, anggota keluarga yang meninggal dunia itu pasti sibuk bikin yuanpao ya. Yuanpao itu yang kertas dilipat-lipat nanti bisa bentuk jadi uang. Kalau orang Indonesia tuh nyebutnya perahu, kalau orang Taiwan tuh nyebutnya uang ya guys ya. Terus ada yang dibentuk jadi bunga teratai, pokoknya bentuknya tuh banyak banget. Dan setelah nenek aku meninggal, aku tuh tetap tidur di kamar yang dulu sebelum nenek meninggal ya. Aku tidur di kamar ini sampai aku nunggu pindah majikan, karena sebenarnya majikan aku tuh pengen aku tetap di sini jagain kakek, tapi akunya nggak mau karena kakek sendiri masih sehat guys, masih bisa jalan, masih bisa ngapa-ngapain. Dan kakek itu suka banget ngomong, sedangkan aku tuh nggak terlalu suka ngomongnya tuh hentasen gitu guys ya, keras banget, aku nggak terlalu suka. Jadi aku milih pindah majikan. Gimana, agent tuh datang, tanda tangan, majikan tanda tangan mau ngambil pembantu baru guys. Nah, daripada aku nganggur-nganggur, akhirnya aku tuh bikin yuanpao. Nah, buat kalian penasaran yuanpao itu apa, aku bakalan tunjukin ke kalian. Nah, jadi pekerjaan aku setiap hari di rumah itu, karena gak ada kerjaan ya, jadi aku lipatin kertas seperti ini, nanti dijadiin kayak bentuk uang guys. Entah ini uang atau ini perahu ya, aku kasih lihat ke kalian. Jadi nanti ini gunanya untuk dibakar buat sembayangan pasien ya, pasien aku yang udah meninggal. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Gini ya guys, ini kalau di Indonesia namanya perahu, tapi kalau di sini tuh kayak uang koin gitu. Aku bakal tunjukin kalian caranya gimana ya, cara bikinnya. Ini kalau di Taiwan nyebutnya tuh yuanpao, yuanpao, yuanpao. Jadi ini kertas, ntar aku sisihin dulu biar agak jelas gitu. Nah, ini jadi kertas ini kan gini guys, persegi, persegi gini, jadi dilipat jadi dua ya, dilipat jadi dua. Kalau udah dilipat jadi dua, jadi sisinya itu sama ya, sisinya sama. Aduh, kalau udah dilipat jadi dua, terus dilipat lagi, dilipat lagi seperti ini. Nah, jadi ini lipat, dilipat, dilipat pas tengah-tengah gini ya, dilipat pas tengah-tengah gini. Nah, setelah itu seperti ini ya, setelah itu dilipat segitiga gini ke atas. Jadi sisinya harus sejajar ya guys, biar nanti hasilnya itu bagus. Terus ini dilipat lagi ke atas, dan lipatnya harus saling berlawanan ya, seperti ini. Ini mudah guys, sebenarnya mudah, udah bisa mudah, tapi kalau belum bisa itu memang kayak ribet gitu. Terus dilipat ini, tadi kan gini, habis itu dibalik, dibalik seperti ini, lalu dilipat jadi dua, harus sama persis biar hasilnya bagus guys. Dan bentuknya seperti ini, lalu ini dilipat lagi, dilipat ya. Usahakan lipatannya itu jangan mengkerut-mengkerut guys, biar hasilnya itu cantik. Dilipat lagi, satu lipat ke belakang, satu lipatnya ke depan. Dan ini kalau bisa yang ini sisi segitiganya itu dipasin ya, biar bagus.
Okay, udah jadi dan sekarang dibuka. Jadilah uang. Di sini tuh nyebutnya duit ya, duit koin. Ini tapi kayak perahu-perahu gitu. Okay, so beautiful, udah cantik. Jadi ini masih banyak banget ya guys. Jadi setiap hari di rumah aku tuh aku melipatin kertas ini. Jadi bentuknya nggak cuma ini, ada juga yang bunga teratai. Nah bunga teratai itu juga lebih cantik lagi guys, seperti ini ya bunga teratainya. Aku bikin satu lagi ya. Nah jadi aku tuh setiap hari di rumah tuh bikin seperti ini ya guys ya. Ini bunga teratai. Nah kalau yang ini nanti bikin yuan pao atau uang dari kertas ya. Ini nanti mau dibakar untuk almarhumah nenek aku ya. Misalnya aku almarhumah ama yang aku jaga. Bagus sekali ya guys ya. Jadi dari pagi habis sarapan, nanti istirahat siang, masak siang, habis itu bikin lagi, terus tidur sebentar, bangun tidur bikin lagi. Setiap hari bikin kayak gini, karena kalau pagi sampai sore itu aku di rumah cuma sama kakek berdua aja. Nah jadi ini ya, ini keadaan kamar aku. Ini itu kamarnya nenek. Ini ranjangnya nenek. Jadi ranjangnya itu kosong. Ini televisinya gak pernah dibuka semenjak nenek cuyan ya. Dan ini baju-baju nenek itu kayaknya udah diambilin semua, karena mau dibakar ya guys. Sebagian udah dibakar, sebagian belum. Nanti terakhir bakar tuh hari Rabu sama hari Jumat. Nah ini bajunya nenek juga. Ini baju nenek yang mau dibakar-bakar ya. Karena orang sini tuh kalau meninggal gitu katanya bajunya itu dibakar. Di sana bisa dipakai lagi guys. Dan ini baju-baju aku ya. Ini koper-koper aku. Udah aku rapiin gini. Nah, jadi nanti kalau pindah setelah nenek dikremasi, sambil nunggu gajian tanggal 2 aku pindah tuh udah enak gitu guys. Dan ini tuh kasur aku. Sorry kasurnya berantakan karena belum sempat bersih-bersih ya. Jadi aku tidur di sini setiap malam, tidur sendirian, yang lain pada di atas. Tapi alhamdulillah aku tuh gak takut ya, biasa aja. Nah aku tuh ngerasa aku ngerawat nenek itu baik, jadi aku gak takut kalau didatangin. Tapi itu gak mungkin ya guys, itu cuman mitos. Soalnya kalau orang udah meninggal itu arwahnya bakalan ada di dunia lain, gak mungkin di dunia lagi, di alam barzah gitu. Dan ini tuh tempat-tempat baju aku. Seperti ini. Jadi maaf banget berantakan karena belum sempat ya guys ya. Aku tuh sibuk seharian itu ngelipatin yuan pao. Istirahatnya cuman pas tidur siang, makan, tidur malam gitu. Ya jadi seperti inilah keadaan kamar aku setelah nenek gak ada ya guys. Maaf kalau berantakan banget. Oke, jadi gitu ya keadaan kamar aku. Karena aku tuh gimana ya, belum sempat bersih-bersih. Kalau dibilang sibuk ya sibuk, nggak sibuk juga nggak terlalu, tapi sibuk lah. Majikan juga bilang kalau nenek belum dibakar tuh kayak nggak boleh bersih-bersih rumah gitu. Nunggu nenek dibakar dulu, baru rumahnya bisa dibersihkan keseluruhan ya guys ya. Dan
sampai di sini dulu ya vlog aku untuk hari ini. Aku mau, karena aku tuh mau ngelanjutin untuk bikin gento karena masih banyak tugas aku, guys. Jadi aku akhiri sampai di sini dulu. Thank you buat kalian udah mengklik video ini, dan buat kalian belum subscribe channel aku, bantu subscribe, like, komen, dan share. Thank you. See you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.